Halo, selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video kali ini adalah tutorial cara pergantian kit master kopling bagian atas untuk mobil Isuzu Elf atau Isuzu Macan ya, yang bagian atas yang dimana mempunyai kendala susah oper gigi ya kawan-kawan. Yo, simak. Oke, langkah pertama kita harus melakukan pengecekan pada master kopling bagian atas yang terdapat di atas pedal kopling. Kita raba dengan menggunakan ujung jari. Kalau hasilnya basah berarti itu bocor ya, yang ini menyebabkan susahnya oper gigi. Kalau dikira sudah bocor, kita longgarkan nepel ya, ini more nepel selang ke bagian master bawah. Oke, kemudian kita longgarkan juga pengunci setelan koplingnya yang terdapat di bagian dalam as ya, more ukuran 12 kawan-kawan. Kita longgarkan ke bagian kiri, cukup dilonggarkan saja. Dan selanjutnya kita buka selang saluran dari tangki cadangan minyak rem. Kalau sudah terlepas, kemudian kita sumbat dengan menggunakan baut ukuran 14 biar tidak mengalir ya. Kemudian kita lepaskan nepel saluran selang ke bagian bawah. Bukanya ke bagian bawah ya kawan-kawan dengan menggunakan kunci ring pas 12. Semuanya menggunakan kunci ring pas 12 ya. Kemudian kita buka juga dudukan. Terdapat dua buah mur ya, ukuran 12 juga. Kita buka ke bagian diputar ke berlawanan arah jarum jam. Oke, cara melepasnya kita injak pedal koplingnya ya kawan-kawan. Kita injak kemudian sambil ditarik master silinder koplingnya, otomatis akan menonjol ke bagian luar ya. Kemudian kita lepaskan as setelan. Nah, yang di bagian dalam ini ya, kita putar ke bagian kiri berlawanan arah jarum jam, itu melepas ya. Nah, ini adalah setelan untuk koplingnya. Bila kopling dalam, bila kopling terlalu tinggi, disinilah tempat penyetelannya. Oke, inilah ya, terdapat mur, ini pengunci. Kemudian kita lihat master silindernya, kita buka silnya, kemudian bisa terlihat di sini sudah kotor dan basah ya. Ini jelas menyebabkan susahnya oper gigi. Lanjut kita ke proses pembersihannya, pembongkarannya juga. Nah, di sini terdapat snap ring ya, untuk ring snap kita buka ya dengan menggunakan snap ring tutup. Terlepas, dan ini adalah kit master silinder kopling. Oke, bisa terlihat di sini sudah banyak kotoran ya. Ini akibat gesekan-gesekan dari karet dan dinding silinder. Kemudian kita bersihkan silindernya menggunakan hampas halus ukuran 1200 paling halus. Caranya seperti ini. Kita masukkan dan kita gosok dengan perlahan ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lama juga, karena ini terbuat dari bahan ancuran, bukan dari besi ya. Kita gosok dengan cara memutar seperti ini ya kawan-kawan.
kita barengi dengan aliran air ya. Seperti inilah cara untuk pembersihan rumah master kuplingnya. Nah, bisa terlihat ya, sampai dia licin, yang dalamnya ketika kita raba dengan menggunakan ujung jari tentunya, dia akan terasa lebih licin. Tidak ada yang tajam-tajam atau kasar-kasar ya, bekas korosi-korosi atau kerak-kerak yang menempel. Lakukan hal ini sebanyak 4 kali sampai dengan hasil yang sangat-sangat licin ya kawan-kawan. Tenang saja, dengan cara seperti ini aman ya, karena saya lakukan setiap pembersihan dengan menggunakan hampas halus. Kalau menggunakan hampas kasar tentunya berbahaya, dapat membuat goresan yang signifikan yang dapat merusak seal kitnya juga ya. Oke, di sini sudah bersih. Kemudian kita bilas lagi ya dengan menggunakan air. Sekalian kita bersihkan bagian luarnya. Jika ada kompresor bisa disemprot dengan angin kompresor, kalau tidak ada dalamnya bisa dielap dengan menggunakan lap kering ya. Oke, di sini saya sudah semprot dengan menggunakan kompresor. Kemudian kita lanjut ke bagian perakitan kit master yang barunya. Dan ini kitnya Isuzu Genuine dengan kode yang tertera. Oh iya, untuk Isuzu Elf tipe NHR-NKR kitnya sama saja ya. Oke, lanjut kita buka, dan di dalamnya terdapat satu kit master kupling, satu buah karet seal, satu buah ring penutup, satu buah ring bulan. Dan selanjutnya kita siapkan minyak rem. Kita lumuri dinding silindernya ya, agar saat memasukkannya lebih mudah. Seperti ini caranya. Kita lumuri sampai basah dan masukkan bagian per di dalam. Masukkan seperti ini saja. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, lanjut kita susun di bagian pendorong atau push rodnya. Kita ganti ya sealnya, beserta ringnya juga kita ganti. Ingat, bagian yang melengkung ringnya itu di bagian dalam ya. Kemudian seal, kemudian mur. Oke, dan ujung ini kita kasih sedikit stempet. Fungsinya untuk pendorongan atau pergerakannya lebih lancar ya, tidak menyebabkan goresan-goresan atau kemacetan ya. Oke, karena di sini saya sendirian, kita caranya adalah seperti ini. Kita siapkan snap ring tutup, kita dorong ya kawan-kawan, kemudian selipkan ringnya di bagian coakannya, kita tekan sedikit sampai masuk, dan ini sudah masuk ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita cek apakah vakumnya berfungsi. Oke, sudah berfungsi ya kawan-kawan. Kemudian kita lap-lap dan kita pasang sealnya ya.
Oke, lanjut kita ke bagian pemasangan. Pemasangannya biasanya ya yang saya alami itu agak rumit kalau di bagian di mobil Isuzu Elf, beda dengan Mitsubishi Canter. Kalau Isuzu ini agak rumit ya, agak sulit maksudnya, tapi ini sama saja ya kawan-kawan. Di video sebelumnya juga ada tutorial untuk Mitsubishi Canter atas bawah. Kalau Isuzu yang bawah juga ada, sudah saya tayangkan, sudah saya publikasikan. Kalau berkenan mau menonton silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, lanjut kita pasangkan bagian setelannya dulu, pusatnya ini ya. Nah, bisa terlihat pusrodnya sudah dimasukkan dan kita putar ya di bagian dalamnya ke bagian searah jarum jam. Oke, kita paskan ke bagian dua bautnya dan selagi kita mengepaskan kita angkat pedal kupingnya. Kemudian kita pasang satu ring dan satu mur di setiap dua dudukan ini ya. Oke, kita kencangkan ya kawan-kawan. Jadi kunci-kunci yang diperlukan adalah satu buah ring pas 12, satu buah tang biasa, satu buah tang snap ring tutup. Oke, dua-duanya kita kencangkan. Dan kemudian kita pasang dulu saluran selangnya yang dari tangki cadangan. Kemudian biarkan sampai air minyak remnya itu mengalir ya ke bagian pembuangan silinder ini di bagian lubang maple ya. Biarkan mengalir, biasanya ditunggu beberapa menit dia mengalir sendiri. Dan ternyata di sini saya juga minyak remnya tidak mengalir dengan sendirinya, padahal sudah sekarang di bagian as sudah besar ya, tetap tidak mengalir dengan sendirinya si minyak remnya. Jadi saya putuskan pembuangan angin dengan cara manual, yaitu caranya kita pasangkan nepelnya, kemudian kencangkan nepelnya ya kawan-kawan. Kemudian kalau sudah kencang kita injak-injak beberapa kali pedalnya sampai keras, tahan di bagian bawah pedalnya, kemudian longgarkan nepelnya sampai keluar minyak rem dan anginnya. Biasanya terdengar suara angin keluar ya dari nepel ini. Oke, selagi kita melonggarkan nepel, posisi pedal kupling masih tetap di bagian bawah ya, ditahan. Sesudah kita mengencangkan nepelnya, baru kita angkat pedal kupling dan diinjak-injak. Kemudian lakukan secara berulang kali, sebanyak 4-5 kali. Kalau dikira sudah, seperti ini ya kawan-kawan, pembuangan angin sama persis seperti pembuangan minyak rem. Kemudian murnya ini ya, mur setelan, pengunci setelan, jangan dulu dikencangkan. Untuk pusrodnya ke bagian belakang kita kasih dulu 3 derat masuknya. Kemudian kita coba dulu ya sebelum kita mengencangkan pengunci setelan koplingnya. Ya, di sini sambil dirasakan apakah koplingnya terlalu tinggi, apakah koplingnya terlalu dalam. Nah, misalkan koplingnya terlalu tinggi berarti push rod atau stick pendorongnya itu kurang masuk ke dalam ya kawan-kawan. Jadi diputar lagi searah jarum jam seperti itu. Kalau koplingnya terlalu dalam juga itu berarti terlalu dalam untuk setelan koplingnya. Nah, kalau dikira sudah sesuai atau sudah berada antara penghubung tenaga
di bagian tengah-tengah ya. Terlalu bawah tidak, terlalu tinggi tidak pedalnya itu ya. Kalau sudah seperti itu, kita kencangkan mur pengunci setelan kuplingnya. Oke, untuk acuan setelannya di bagian pushrodnya, biasanya di sini saya mengasih ke bagian dalamnya itu masuk sebanyak 3 drat ya, itu sudah standar atau sudah enakan untuk pedal kuplingnya. Oke, di sini saya rasa setelannya sudah pas ya, dan kuplingnya kemudian kita kencangkan ke arah jarum jam untuk mur pengunci setelan kuplingnya. Sambil kupling diinjak ya, biar tidak ikut memutar untuk pushrodnya. Oke, langkah terakhir kita pasang speedometer juga dashboardnya, dan jangan lupa tambah minyak remnya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial pergantian kit master kupling Isuzu Elf. Mohon maaf untuk cara penyampaiannya tidak mengenakan ya kawan-kawan, karena ya mungkin bisa menilai sendiri. Saya harap bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.